Assalamualaikum Sobat Angler, balik lagi di channel Jawir Kreator. Berhubung saya baru pulang kerja dan sekarang baru jam 3 kurang seperempat, jadi hari ini saya mau membuat umpan dadakan, umpan putih ya, berbahan dasar. Di sini ada deho Rp5.000, nanti kita pakai sama minyaknya. Selanjutnya di sini ada super lindung, ini saya pakai 1 bungkus. Dan juga di sini ada perasang lita udang ya, kita pakai 1 bungkus. Dan di sini bondon wangi 1 bungkus. Di sini saya tidak menggunakan kroto dan ini air panas untuk siramannya ya. Oke, lanjut kita racik umpannya. Pertama di sini kita haluskan bondonya ya. Di sini cara menghaluskannya kita siram dengan menggunakan air panas. Dan di sini saya tidak menggunakan kroto karena dari pulang kerja itu saya nyari kroto di toko-toko umpan udah pada kehabisan. Jadi hari ini saya nggak main kroto ya. Dan total umpan yang saya buat hari ini itu umpan dadakan habis mencapai Rp10.000. Deho Rp5.000, bondon Rp3.000, lita Rp1.000 dan super lindung Rp1.000. Jadi umpan ini umpan dadakan ya, langsung dibuat di empang dan langsung dites di empang. Tanpa esen juga insyaallah tetap macok. Nah, ini bondonya udah halus, lanjutnya kita masukkan super lindung 1 bungkus. Ini super lindung itu aromanya agak sedikit amis ya. Dan kita masukkan juga perangsang udang litanya ya. Jadi umpan ini itu nanti jadinya agak amis wangi ya. Karena bahan dasarnya bondon itu wangi. Jadi nanti umpan ini jadinya amis wangi. Cocok untuk ikan ramai maupun ikan induk ya. Ikan 1 kg 2 sampai 1 kg 8 ekor itu insya Allah macok. Nah, ini kita masukkan dehonya, kita pakai sama minyak-minyaknya juga. Oke, ini umpan udah jadi tuh. Aromanya cakep banget nih, amis wanginya dapat. Semoga hari ini ada cintanya. Mantap. Dan berhubung hari ini hari biasa, jadi yang mancing nggak terlalu banyak ya. Di kanan saya ada 2 orang, di depan ada 3 orang, dan sebelah kiri saya itu ada 3 orang. Jadi total yang mancing hari ini itu ada 9 orang. Tadi katanya sih siang sama paginya itu yang ramai. Oke, kita pasang umpannya dulu. Untuk bandar sekarang lagi nimbang ikan, nanti sebentar lagi jatah mau diturunin. Nah, ini kita pasang umpannya tuh. Agak kecil boleh, agak gede juga boleh ya. Tuh. Ini umpan yang barusan saya buat, oke? Saatnya kita tes di empang, semoga hari ini ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Sobat Angler, dikarenakan udah jam 5 dan cuaca juga udah agak sedikit mendung, saatnya kita pulang aja ya. Jadi mancing hari ini tuh saya cuma 2 jam aja, dari jam 3 sampai jam 5 tadi. Dan umpan juga ini masih lumayan cukup banyak tuh. Nanti kita buang aja ya, nanti kita kasih ke orang yang mau. Dan hasil hari ini tuh alhamdulillah lumayan nih, dapat 4 ekor, lumayan cukup besar-besar. Jatah hari ini tuh ikan sekilo 2 ekor per orang ya. Tuh lumayan hari ini cukup besar-besar. Dan kebanyakan ikan hari itu makannya pada nyolong ya. Hilang sedikit tadi kumbul saya udah pada meleng, pada lari gitu dibawa kabur. Dan alhamdulillah umpan hari itu macok. Alhamdulillah hari ini masih ada cintanya. Mantap. Nah, Sobat Angler, ternyata tadi pas saya mau pulang, kamera udah off gitu ya. Ternyata saya masih nyintak 1 ekor lagi itu. Jadi total hari ini itu dapat 5 ekor. Sayang banget yang 1 ekor itu nggak ke-record. Dikarenakan tadi pas saya rapi-rapi, kameranya itu udah mati dan kumbul langsung dibawa kabur. Tapi alhamdulillah tuh ya, ini buktinya saya dapat 5 ekor hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Mantap. Salam Jawir Kreator.